Chopper Delta, preparing to drop off at area E nine five zero seven zero. I just lost my daughter out there. He's after Stars members. There's no escape. Listen, if you want answers about Umbrella, you're asking the wrong guy. Oh! Ah! Hey. Don't die on me. Hello everybody and welcome back again to Drum Talks. Dan topik kali ini adalah seluruh alur cerita Resident Evil 3 part yang kedua. Nah, memang kalau kalian belum nonton yang namanya seluruh alur cerita Resident Evil 3 part 1 dan Resident Evil 2, Silahkan kalian nonton dulu karena memang event yang terjadi di Resident Evil 3 part 2 ini adalah event yang terjadi setelah kejadian di Resident Evil 2 dan sebelum Resident Evil 2 ada yang namanya Resident Evil 3 part yang pertama. Jadi, alangkah baiknya kalian nonton dulu video-video sebelumnya supaya kalian tentunya uh, nyambung sama plot yang ada di Resident Evil 3 part yang kedua ini. Langsung aja kalau kalian mau nonton, langsung kalian cek aja link di comment section, aku udah taruh di sana dan kalian tinggal klik aja nonton aja selesai dan kembali ke video ini Sebelum lanjut ke dalam pembahasan kami mau berterima kasih dulu kepada James Bond video ya yang sudah merequest full series untuk Resident Evil ini dari seluruh alur cerita Resident Evil 1 sampai ke yang 7 dan terima kasih juga kepada Renaldi Fahrenheit yang sudah uh, meminta kami untuk membahas seluruh alur cerita Resident Evil berdasarkan urutan timelinenya dan juga tentunya side storynya Um, Resident Evil. Langsung aja kita lanjut ke plotnya Resident Evil 3 Part yang kedua. Nah, yang part kedua ini cerita ini dimulai dari tanggal 1 Oktober tahun 1998, di mana di sana itu diceritakan tentang pasukan militer Amerika Serikat yang telah mempersiapkan Operation Basilus Terminate. Ini adalah operasi di mana mereka ini mau mengirimkan sebuah misil untuk menghancurkan Raccoon City. Jadi seluruh orang yang ada di Raccoon City, seluruh zombinya bakal dihancurkan dengan satu misil ini. Dan mereka gak akan lagi yang namanya memikirkan orang-orang di dalam sana. Mereka langsung hancurkan itu aja gitu. Tanpa memikirkan apapun. Nah, setelah memang Jill ini nggak sadar beberapa hari yang disertakan di Resident Evil 3 yang per satu itu kan kena T-virus dan dia akhirnya nggak sadarkan diri kondisi Jill ini ternyata semakin lama semakin memburuk karena memang terinfeksi T-virus dan sehingga ini ya tentunya mengharuskan si Carlos ini pergi ke Rakun General Hospital untuk mencari obat untuk menyelamatkan nyawanya Jill nah mulai dari sini kalian itu akan menggunakan yang namanya Carlos Oliveira Nah di rumah sakit Carlos ini menemukan data mengenai virus yang ternyata hendak dihancurkan oleh rekan kerjanya yang namanya ini Tyrell Patrick. Dan di sana juga ada sedikit plot twist dimana memang waktu kalian masuk ke dalam data room kalau nggak salah itu uh, kalian tiba-tiba mendengar ada suara tembakan itu ternyata tembakannya si Nikolai lagi yang dimana kalau kalian udah nonton yang Resident Evil 3 part 1 itu diceritakan kalau Nikolai ini memang sudah terpisah dari grup dan bahkan digambarkan sudah mati dan ternyata dia masih hidup dan malah dia melukai rekannya si Carlos ini yang bernama Tyrell dengan menembak Tyrell ini sampai akhirnya sampai sekarang pendarahan gitu kan. Nah di sana ternyata si Nikola ini pingin menghancurkan yang namanya T-Virus untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia itu orang yang egois ternyata dia jahat. Di sini juga plot twistnya yang ternyata eh, pertama-tama kita kira Nicola ini adalah UBCS yang baik yang bekerja bareng juga Carlos, tapi ternyata dia bukanlah orang yang baik dan hanya memintingkan dirinya sendiri gitu. Nah, tapi sebelum Tyrell ini meninggal karena pendarahan, akhirnya ia memutuskan untuk meledakkan granat di tangannya, yang tentunya menyebabkan Nikola ini berhasil lari kabur dari rumah sakit dengan meloncat dari jendela. Dan tentunya, Tyrell Patrick ini tewas karena memang dia itu meledakkan granat demi menggagalkan aksi dari Nikola ini sendiri. Singkat cerita, akhirnya Carlos ini berhasil membuat vaksin T-virus. Tapi memang di sana dia itu juga hampir gagal untuk menyelamatkan diri, karena ternyata Nikola ini sudah ngeplan sifor di rumah sakit tersebut. Karena memang, kalau kalian ini masih ingat, di part satu ini udah diceritakan kalau memang tujuan umbrella mengirimkan UBCs. Ini adalah untuk mengambil data tentang vaksin T-Virus dan langsung menghancurkan rumah sakit tersebut supaya gak ada orang yang tahu tentang vaksinnya T-Virus ini sudah ditemukan. Itu rencana jahatnya Umbrella. Oleh karena itu, memang Nikola ini udah ngeplan C4 tersebut dengan waktu cuma 6 detik di sana. Tapi memang selama 6 detik itu kalian sebagai Carlos cuma disuruh untuk membuka pintu langsung keluar jadi gampang banget. Mungkin belum sampai 5, eh, belum sampai 3 detik lah kalian udah keluar gitu setelah itu tentunya Carlos ini langsung bergegas kembali ke kapel di mana Jill ini beristirahat selama dua hari lamanya ya dan ia menyuntikkan vaksin Tifarus kepada Jill untungnya vaksin tersebut ini berhasil untuk menyelamatkan nyawanya Jill dan mereka meneruskan rencana untuk keluar dari Raccoon City di sana juga Carlos memberitahu Jill kalau memang Nikola ini masih hidup dan Nikola ini bukan orang yang baik jadi jangan percaya dia Carlos ini juga memberitahu kalau dia ini ada urusan, uh, sesuatu urusan gitu, akhirnya dia harus meninggalkan Jill sendirian lagi. Di sini, kalian langsung mulai memakai Jill lagi. Ketika Jill mencapai rakun Park, ia mendengar sebuah informasi mengenai evakuasi UBCs dari salah satu kabin. Di sana, Jill juga menemukan uh, informasi mengenai sebuah misil yang ternyata sudah diarahkan ke rakun City. Ini yang diceritakan di awal tadi, ya dan setelah Jill memasuki lubang kecil itu di kabin tersebut, ia bertemu lagi dengan Nikolai. Ya, Nikolai ini yang jahat itu yang katanya jangan dipercaya. Di sana Nikolai ini berbincang-bincang dengan Jill tapi tiba-tiba diganggu sama kayak satu getaran. Ternyata ini adalah getaran dari makhluk cacing raksasa. Uh, singkat cerita tentunya monster itu dikalahkan oleh Jill. Dan saat diselokan tiba-tiba Jill ini dikepung oleh zombie yang muncul dari bawah air Karena memang dia gak sadar kalau ada zombie-zombie yang di bawah air yang masih hidup Tiba zombinya datang dan mengepung si Jill ini Tapi untungnya Carlos ini berhasil menyelamatkan nyawa Jill lagi Dengan menembakkan mesin gunnya kepada zombie-zombie tersebut Nah di sana itu mereka memutuskan untuk berpencar dengan tujuan mencari jalan keluar Agar bisa selamat dari serangan misil yang sudah direncanakan untuk diluncurkan menuju Raccoon City Singkat cerita, Jill ini menemukan jalan menuju Incinerator Facility. Nah, di sana ia menemukan e, informasi mengenai sebuah helikopter yang akan digunakan untuk evakuasi. Tapi setelah dia menemukan informasi tersebut, tiba-tiba Nemesis ini muncul kembali. Tentunya berakhir dengan Jill bertarung dengan Nemesis lagi di ruangan penuh dengan tabung kimia. Setelah bertarung sekian sengit, Jill ini akhirnya berhasil menjatuhkan Nemesis ke dalam cairan kimia dan setelah itu dia melanjutkan, ke, melanjutkan perjalanannya ya untuk menuju ke helipad tapi waktu di tengah-tengah perjalanan helipad ternyata dia langsung bertemu aja dengan Nikolai yang sudah berada di helikopter yang berarti si Jill sama Carlos ini sudah terlambat untuk mengambil helikopter evakuasi tadi nah di sana itu kalian bisa memilih untuk bernegosiasi dengan Nikolai atau langsung menembakkan roket ke helikopternya Nikolai gegera saking menyebalkannya si Nikolai itu. Nah, jika kalian memilih untuk bernegosiasi dengan Nikolai, Nikolai ini akan memberitahu bahwa ternyata rencananya itu untuk mendapatkan semacam persetujuan yang sangat menguntungkan bagi dia. Karena memang e, kalau kita pikir-pikir lagi kan cuman dia yang tahu tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di Raccoon City Cuman dia satu-satunya anggota UBCS yang tahu yang bisa balik dan memberikan informasi tersebut, tentunya Umbrella ini seneng banget dengan memberikan bonus lagi katanya untuk si uh, Nikolai ini. Itu rencananya dia. Itulah kenapa dia cuma mau menyelamatkan diri dan meninggal Carlos, meninggalkan Carlos dan Jill. Sedangkan kan kalau kita pikir-pikir kenapa mereka juga mengincar, mengincar Jill dan ya akhirnya memang ditanyakan oleh Jill juga kenapa kalau gitu kenapa dia mau Jill ini mati? Ternyata memang katanya pihak Umbrella ini juga bakal memberikan reward lagi kepada orang yang berhasil mengkonfirmasi kalau Jill ini mati gitu. Makanya si Nikola ini demi kepentingannya diri sendiri, dia mau meninggalkan rekan-rekannya dan pergi ke Umbrella untuk mendapatkan bonus tersebut. Dan tentunya ini berakhir dengan Nikolai yang pergi meninggalkan Jill dan Carlos dengan helikopternya. Tapi kalau kalian memilih untuk menembakkan roket ke helikopter Nikolai, Roket kalian itu langsung meluncur ke helikopter, dan helikopter tersebut hancur. Nikolai tewas, itu saja. Jadi, selesai. Nikolai itu selesai di sana, tapi tentunya kan, e, helikopter ini, helikopter evakuasinya cuma satu ya. Jadi, kalau udah kalian hancurin, ya sudah gak ada helikopter evakuasi lainnya lagi gitu. Tapi, cerita tentang Nikolai ini, ada beberapa versi, tergantung dari apa yang kalian pilih sebelumnya, ya. Dan ternyata pilihan-pilihan ini mempengaruhi um, cerita terakhirnya Nikolai Apakah Nikolai ini hidup atau mati atau matinya kayak gimana gitu Karena memang ternyata ada satu lagi skenario yang dimana kalau kalian memilih ter ter tertentu itu pilihan tertentu Kalian ini akan mendatukan skenario dimana Nikolai ini mati karena serangan monster Waktu kalian kayak bicara-bicara sama Nikolai tiba-tiba Nikolai ini diseret ke atas dan dia mati Itu cerita yang aku sendiri dapat waktu aku main Resident Evil 3 Original jadi bukan yang di helikopter. Tapi untuk best endingnya kita ngikut aja si Nikola yang mati di helikopter. Dan ceritanya ini belum berakhir ya. Karena meskipun mereka ini gagal mendapatkan si helikopter evakuasi satu-satunya di sana. Tapi mereka tetap berusaha untuk menuju helipadnya. tapi sebenarnya di sini itu udah diceritakan kalau Jill ini udah pasrah ya. Udah gak mau lagi karena memang dia udah bilang kalau Helikopternya ini udah dipakai sama Nikolai untuk pergi atau bahkan helikopter ini udah kita hancurkan gitu. Nah, um, sedangkan Carlos ini masih berusaha untuk menuju helipad. Bisa aja ada helikopter lagi gitu. Jadi dia masih bilang ada harapan untuk pergi dari Raccoon City sebelum mereka mati ditembak sama misil. Akhirnya saat mereka menuju helipad di sana itu mereka menemukan beberapa mayat tentara dan tyrant lainnya. Ternyata ada satu monster lagi itu adalah parasit dari Nemesis yang menghadang jalan mereka dan menyodot salah satu mayat tyrant untuk menjadikannya lebih kuat. Nah, di sana itu Jill menemukan sebuah railgun yang dibawa oleh para militer untuk mengalahkan parasitnya Nemesis. Dan singkat cerita, Jill ini berhasil mengalahkan parasit Nemesis tersebut dengan railgun itu tentunya. Saat Jill dan Carlos ini akhirnya mencapai helipad, ada sebuah helikopter yang tiba-tiba terbang turun menghampiri mereka. Nah, ini yang akhirnya membuat si Jill sama Carlos ini kaget. Karena menurut Jill, mana mungkin ada orang yang mau menyelamatkan dia. Kan, dia bukan siapa-siapa, tapi ternyata memang ada helikopter yang datang. Dan waktu si Carlos ini memberikan tanda kalau ada orang di bawah helikopter ini datang aja untuk membantu mereka berdua. Ternyata, waktu kita masuk ke dalam helikopternya, kita lihat pilot helikopternya ini adalah Barry Burton, yaitu rekan Jill dari Resident Evil yang pertama. Jadi, kalau kalian memang mau melihat tentang bagaimana hubungan antara Jill dan Barry Burton sebagai partner di Resident Evil pertama silahkan kalian langsung aja ke video tentang pembahasan seluruh alur cerita Resident Evil pertama link ada di comment section Nah mereka ini terbang pas saat misil kiriman pihak militer AS ini udah meluncur ke Raccoon City Jadi udah pas-pasan mereka akhirnya selamat gitu Sebenarnya di gamenya ini diceritakan kalau memang Jill ini kayak kaget Atau masih bingung ya Apakah ini kamu dia bilang kayak gitu karena memang pilotnya waktu berbicara ini mirip dengan rekannya ternyata memang benar kalau dia itu Barry Burton tapi nggak diceritain kalau dia ini Barry Burton gitu kan pasti player-playernya RE kalau udah memainkan game Resident Evil 1 udah tau lah kalau itu Barry Burton yang menyelamatkan si Jill dan Carlos inilah yang akhirnya membuat ceritanya benar-benar masuk akal Kenapa kok masih ada aja orang yang mau menyelamatkan Jill dan Carlos? Ya, Barry Burton. Karena memang pas Barry Burton ini tahu kalau Jill ini masih di Raccoon City dan akhirnya dia menyelamatkan Jill. Sekaligus tentunya Carlos partnernya Jill. Akhirnya di sana endingnya ini adalah Jill, Carlos, dan Barry berhasil menyelamatkan diri dari Raccoon City. Yang sekarang tentunya sudah hancur lebur ya menjadi debu karena serangan misil dari militernya AS itu. Jadi itulah seluruh alur cerita untuk Resident Evil 3 Part 2 udah selesai. Resident Evil 3 selesai akhirnya. Dan memang kalau kita pikir-pikir lagi ceritanya ini cukup menarik dan sangat melegakan waktu tentunya menyelesaikan ceritanya. Dan memang kalau aku pikir-pikir lagi sendiri ini R3 ini adalah sebuah game seri Resident Evil yang cukup seru waktu dimainkan dari awal sampai tamat. Karena memang kalau kalian memainkan dari awal sampai akhir yang original itu benar-benar puzzle-nya demikian sulitnya itu terbayar di akhir karena udah selesai gitu kan tapi ternyata di tengah-tengah kalian juga ditipu kayak udah tamat ternyata belum dan lanjut lagi itu keren sih dan bahkan di game ini juga diceritakan ya tentang pembentukan karakter yang berbeda benar terlihat antara Jill dan Carlos yang pertamanya tentunya mereka ini tidak sering kenal dan akhirnya menjadi partner yang berhasil menyelamatkan diri dari Raccoon City ini sendiri dalam Resident Evil 3 ini juga diceritakan beberapa tokoh yang cukup menarik dan memiliki peran yang cukup penting seperti Nikolai Yang pertama-tamanya ini kayak orang baik yang merupakan rekan kalian yang membantu kalian untuk menyalakan tram station dan lain-lain Ternyata terungkap kalau dia ini adalah seorang antagonis dari Resident Evil 3 Yang dimana dia cuman mau memuaskan dirinya. Dan saya dengar ada satu lagi yang namanya Tarel Patrick yang memang sebelum-sebelumnya aku belum pernah dengar ya Taral Patrick ini siapa. Ternyata di Resident Evil 3 ini diceritakan sebagai partnernya Carlos Oliveira. Berarti dia adalah anggota UBCS lainnya ya. Dan di sini juga meskipun dia ini cuman muncul sebentar tapi di sini dia perannya cukup penting yaitu meledakkan dirinya dengan bom untuk menyelamatkan atau menggagalkan aksinya Nikola ini sendiri gitu. Nah, dan cerita kelanjutan Jill Valentine ini bakal ada lagi di sebuah cerita yang mungkin terpisah, tapi aku kurang paham juga kenapa kalau aku lihat di pembahasan informasi-informasi itu memang ada yang menceritakan Jill Valentine di tahun 2003 dia ngapain aja. Mungkin ini adalah sebuah cerita khusus yang memang dibuat Capcom jadi um, tidak diceritakan di gamenya, tapi merupakan cuma deskripsi singkat di tahun 2003 dia ngapain aja. Tapi kalau skip 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2005 itu diceritakan lagi Jill Valentine di Resident Evil Revelation. Jadi kalian tunggu aja. Setelah Revelation baru masuk ke dalam Resident Evil 5 yang DLC itu yang Lost in Nightmare itu diceritakan lagi Jill. Dan memang kalau kalian mau mengikuti jalur ceritanya Jill Valentine sendiri memang kalian harus nonton dari awal dulu ya yang di RE1 yang diceritakan Jill ini kayak gimana dan RE3. Soalnya di cerita-cerita selanjutnya yang ada di Resident Evil selanjutnya itu juga ternyata masih terkait lagi dengan event yang ada di Resident Evil 3. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi nanti bakal ada lah hubungan antara Resident Evil 3 dan Resident Evil 5 gitu. Dan topik ini juga sebenarnya udah direquest ya oleh Laila Mia. Jadi terima kasih banyak kepada Laila Mia yang sudah merequest untuk katanya melanjutkan ceritanya Jill Valentine setelah Resident Evil 3 ini. Jadi tunggu aja bakal ada kelanjutan dari cerita Jill ini. Jill ini kerja dengan siapa aja Dan melakukan apa saja di tahun 2003 Dan dia ngapain aja Kenapa di Resident Evil 5 aja bisa jadi musuh Itu bakal di explain seiring Seluruh alur cerita ini berlanjut gitu dan tentunya terima kasih lagi kepada James Bond Video yang sudah merequest topik pembahasan seluruh alur cerita dari Resident Evil 1 sampai 7 Itulah kenapa akhirnya kami mulai menggali-gali ya Meskipun kami sudah main tapi kami mau gali lagi ceritanya kayak gimana dan ternyata kayak gini ada beberapa yang cukup mengejutkan Dan ternyata cukup menarik gitu ceritanya Resident Evil sampai sekarang aja lumayan edik dengan ceritanya Resident Evil bagus juga jadi silahkan kalian tunggu aja untuk pembahasan seluruh alur cerita selanjutnya Kalau kalian memang ingin memainkan game Resident Evil 3 Tapi masih bingung Aku rekomendasikan banget kepada kalian untuk memainkan game Resident Evil 3 Dimana memang sekarang udah ada versi remake nya ya Yang katanya versi remake nya ini memang bakal ada expand nya yang lumayan besar, lumayan luas Ada beberapa yang tidak diceritakan di Resident Evil yang original, yang ketiga yang original ya tapi di remake-nya ini bakal diceritakan kan proses reimagine jadi bakal lebih keren. Aku sendiri juga bakal pengen memainkan juga yang namanya Resident Evil 3 yang remake itu sendiri. Jadi terima kasih banyak kepada kalian juga yang sudah menonton video ini dan selalu mensupport seluruh alur cerita ini. Dan tentunya sampai jumpa di seluruh alur cerita berikutnya. Silahkan kalau kalian mau berpendapat, pendapat aja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di next video. Starom! And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Bacchus Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark hearts go out to those poor civilians of Rackham City.